ya kita begitu ada di kalangan kita ya, kadang-kadang kita tidak begitu jelas apakah maksud takwa. Jadi bila kita berpuasa ini takwa ini meningkat macam mana nih? Apa yang maksudkan takwa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila ya, Ibnu Katsir membahaskan tentang ayat pertama daripada surah Al-Baqarah, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah dia kitab yakni Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi, daripada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi petunjuk, ya, menjadi petunjuk hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kalau kita baca, ada dikisahkan di dalam terjemahan tentang takwa di dalam ayat ini, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu an, seperti mana yang kita ketahui, Sayyidina Umar ini adalah seorang sahabat yang antara sahabat yang begitu rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita imbas kembali cara dia memeluk agama Islam itu pun hebat, ya. Orangnya bengis, orangnya kasar, ya. Tetapi apabila dia masuk Islam dalam keadaan hendak membunuh Rasulullah, ya, dia masuk Islam dalam keadaan hendak membunuh. Itu ya, mungkin kita masa yang lain kita akan cerita bagaimana Umar memeluk agama Islam. Tapi dalam kisah mengenai takwa ini, sedang Umar yang merupakan khalifah Ar-Rashidin yang kedua, ya, selepas Abu Bakar. Jadi Umar bertanya kepada seorang sahabat, apakah yang kamu faham mengenai takwa? Ini kadang-kadang kita terbalik. Sepatutnya sahabat bertanya kepada Umar, tapi ini Umar bertanya kepada sahabat. Mungkin pengajaran kita boleh ambil daripada situ, bagaimana seorang sahabat yang hebat ini pun bila dia tidak perlu penjelasan, dia boleh bertanya kepada orang yang mungkin dari segi pangkat mungkin lebih rendah daripada dia, tidak menjadi masalah. Jadi Sayyidina Umar perlu tanya kepada sahabat, apakah yang kamu faham mengenai takwa? Maka sahabat itu berkata, pernahkah kamu berjalan di satu tempat di mana banyak duri? Umar menjawab, pernah. Apakah yang kamu buat bila kamu berjalan di atas tempat yang banyak duri? Ya, maka saya akan berhati-hati supaya tidak terpijak duri. Kalau zaman sekarang ini ada ustaz pernah dengar ceramah, dia kata periuk api yang betul lah, periuk api di kampung di Kota Belok tu kan banyak. Jadi kalau berhati-hati supaya tidak terpijak periuk api itu. Begitu itulah takwa. Ya, maknanya berhati-hati. Dan saya pengalaman masa belajar di Amerika dahulu, bila musim panas, ya, bila puasa ni saya sempat puasa Ramadan di sana pada musim panas, ya, bila kita berjalan balik dari kuliah balik ke rumah pun perlu berhati-hati, sebab maklumlah musim panas, ya, banyak manusia berkuliah berjemur, dia takut terpijak. Ada di kalangan mereka yang tidak berbaju, tidak berpakaian, itu kena hati-hati. Jadi maknanya di sini takwa itu, bila kita menjalani kehidupan kita berhati-hati. Ya, maknanya kita mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja dalam bidang keuangan, memakan makanan pasti halal. Halal tak halal ni? Kan? Melakukan muamalat yang contoh yang paling ramai di kalangan kita yang berurusan adalah keuangan Islam. Ya. Bila kita membeli kereta, pinjaman yang mana, macam mana yang kita pinjam? Bagi mungkin orang-orang yang dalam bahasa Inggeris dipanggil takwa ni God conscious, maknanya dia menjalani kehidupannya dengan panduan Allah SWT ada, ya, dia meyakin bahawa Allah SWT ini ada, maknanya dia bila dia melaksanakan muamalah di dunia dia takut melanggar perintah Allah, itu yang dia takut. Ya, apabila dia membeli kereta pinjaman yang macam mana? Mestilah pinjaman Islam. Sekarang Islamic banking banyak, tuan-tuan, ya, tuan-tuan. Tidak ada alasan untuk kita mengambil bank konvensional.
bank Islam sudah wujud lama, kemudian bank muamalah, bank rakyat 100% cara Islam. Maybank pun ada Islamic Maybank, RHB Islamic, Hong Leong Bank pun Hong Leong Islamic Bank. Jadi apa lagi alasan untuk kita mengambil bank-bank konvensional? Ya, mungkin ada di kalangan kita yang sudah terambil, tak apa, itu kita sedari kesilapannya lalu. Tapi yang akan datang, insya Allah, sebab kita ini takwa. Orang bertakwa, dia pastikan apa-apa muamalah urusan di dunia ini adalah yang halal, mengelak daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian bila dikaitkan dengan puasa, ya, bagaimana puasa ini boleh meningkatkan ketakwaan? Nah, itu satu persoalan. Ya, okay. Apa yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan puasa? Bila kita berpuasa, kita menahan diri. Puasa, macam mana namanya lagu, saya benda lupa. Puasa artinya menahan diri dari lapar dan dahaga, juga perkara yang